Bus pariwisata Verena Trans mempunyai 3 unit bus. Seperti apa info dan fasilitasnya? Tonton terus videonya ya. Halo, selamat pagi sahabat wisata dan sahabat Bismania. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Kali ini kami berkunjung di bus pariwisata Verena Transgold atau yang sering kita sebut bus pariwisata Verena. Bus pariwisata Verena yang berlokasi di wilayah Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur ini mempunyai unit total 3 big bus ya, atau bus besar di tahun 2021 ini. 2 unit dari Karoseri Laksana Legacy SR2 Prime dan 1 unit dari Karoseri Adi Putro Jetbus 3. Pada saat kami ke garasi bus Verena, ada 1 unit yang 2 lagi jalan atau keluar. Bus pariwisata Verena mempunyai corak warna kuning dan biru ya. Untuk kapasitas penumpang, bus pariwisata Verena bisa fleksibel atau sesuai permintaan, bisa diisi 50 peserta dengan konfigurasi tempat duduk 2-2. Dan juga bisa diisi 60 peserta dengan konfigurasi tempat duduk 2-3. Untuk fasilitas bus pariwisata milik Verena, semua hampir sama ya, dengan TV atau audio yang terdapat di tengah dan di depan, buat karaoke selama dalam perjalanan, serta stop kontak yang terdapat di bagasi atas, dan juga AC dan lampu baja di setiap tempat duduk penumpang, serta terdapat sandaran tangan di setiap jok atau tempat duduknya. Yuk kita lihat bus milik Verena Trans serta interior di dalamnya. Thank you.
Keren gak? Keren lah ya. Kalau sahabat wisata dan sahabat Bismania suka dengan video ini, tekan tombol suka, bagikan jika bermanfaat, dan tekan tombol subscribe dan loncengnya, supaya sahabat wisata dan sahabat Bismania dapat info yang menarik dari kami tentang wisata dan transportasi wisata, khususnya bus pariwisata. Terima kasih banyak telah menonton, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam pariwisata Indonesia.